Oke teman, semoga kita main Bus Simulator ID lagi teman. Nah, gimana kabarnya buat kalian semua pecinta busit nih? Semoga sehat selalu ya teman. Di sini kita lagi pakai bus ini ya, dan di sini kita mau review grafik teman-teman. Wih, pasti kalian nungguin kan reviewan grafik dari gua pastinya. Jelas dong ya kan, karena review grafik kita itu selalu yang baru-baru dan up to date banget pastinya. Nah, ini kita jual-jualin dulu deh, karena jadi jelek nih busnya. Terus strobo gantung-gantung kayak gitu ya kan. Nah, lumayan dapat 56.000 refund. Oke, kita udah jual dan kita coba langsung jalan aja ya teman-teman. Tapi sebelum itu subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali, tembusin 400.000 subscriber di tahun ini. Nah, kalau udah subscribe, makasih banyak. Baru lanjut ke videonya teman-teman. Oke, di sini kita langsung main aja, ngelayap kita pilih jangan-jangan ngelayap ya. Jangan di Banyuwangi. Nggak apa-apa lah. Kita pilih Banyuwangi Gilimanuk. Kita langsung OTW sekarang ya teman-teman, menuju ke lokasinya. Nah, jadi kita ini udah di dalam gameplaynya teman-teman. Bisa kalian lihat nih, untuk grafiknya nggak ada obat banget teman-teman. Wah gila, ini benar-benar grafik terbaik gue ya kan, yang pernah gue cobain nih. Jadi nanti kalian yang mau berminat langsung download aja cuy, linknya di deskripsi. Tapi tonton dulu lah ya kan untuk reviewnya, supaya kalian tahu detail dari grafik ini itu gimana gitu. Nah, untuk penampakannya sendiri seperti ini teman-teman. Untuk pohon busnya itu nyatu banget dengan alam, jadi serasa real banget, lagi nggak main busit, kayak main game baru teman-teman. Sumpah, ini grafiknya ultra banget loh tuh, kayak nggak main busit kan tuh. Wah gila parah sih ini nuansanya, ini bukan nuansa busit nih cuy, ini busit udah rip banget nih. Wow, ada yang kotor nih, padahal nih cuaca bersih, tapi nih kendaraan kotor. Dan itu livery busnya agak ngebug, karena memang udah pakai modif-modifan ya kan. Jadi agak wajar lah kalau ada beberapa livery yang ngebug tuh, kayak mobil itu ambulan yang ngebug juga liverynya gitu, karena memang udah dimodif parah teman-teman. Nah, oh ini udah dirombak jadi apa ini, Alphard ya kayaknya nih. Iya nih ambulan, aduh gua nggak tau lah. Tapi yang jelas ini grafiknya begini teman-teman, awannya itu loh. Wah gila sih, awannya detail banget. Ukurannya sendiri cuman 100 MB-an teman-teman, kalian udah bisa dapetin grafik buset yang sebagus ini. Wah gila, gimana? Komen dong di bawah untuk grafik ini teman-teman. Kalian suka nggak gitu sama grafik ini? Kalau suka coba komen. Kita mau lihat nih seberapa respon kalian mengenai grafik ini teman-teman nih. Wah shit, kita pandang-pandang dulu cuy tuh. Coba kita lihat ke daerah pantai, ke air-airnya ya kan. Itu ada air sih di depan, cuman kita mau lihat yang lebih detail lah. Gua ada lokasi yang bisa ngelihat sampai ke perairannya lebih deket gitu loh. Oke. Ups. Oke, awas nyangkut, awas gasruk. Oke, busnya untung lumayan tinggi. Aduh, cuman gasruk juga ya ternyata. Nah, ALS-nya tuh. BTW kita udah pakai mod traffic juga ya, cuman nanti kita nggak tahu nih. Videonya sih udah gue buat, kita mau review yang mana duluan nanti ya. Coba deh kalian komen gitu kan. Oke, kita gas, ini busnya ngasap banget, ngebul. Oke, bisa lewat ya. Nah, kita menuju ke pantainya coba ya, perairannya, untuk ngelihat sih grafiknya ini apakah memang sebagus itu atau enggak gitu loh. Nah, kita udah di sini nih. Kita coba lihat. Widih, kita muter ya, kita masuk ke Bomb Beach. Nah, pantainya cuy, keren banget men. Nah, kita bakalan lihat dari sisi yang berbeda, yang lebih keren lah gitu. Dari atas sana teman-teman, itu di atas ada villa gitu, jadi bisa lebih enak aja. Kapal. Nah, untuk grafik pohonnya ini udah include ya teman-teman, jadi menurut gua nggak perlu pakai grafik pohon yang tinggi-tinggi lah. Kalau pakai ini tuh cocok aja gitu, awannya jadi kelihatan, terus pohonnya tuh nggak nutupin pemandangan. Kalau grafik yang pohonnya tinggi itu kan bagus juga sih, cuman gua kurang suka karena awannya tuh benar-benar ketutup gitu loh. Jadi kalau tergantung pribadi kalian lah, mau dipadukan sama grafik yang mana aja, ini mah cocok banget sih awan ini teman-teman. Tapi gue saranin pakai yang ini aja, udah include, ini udah sangat-sangat bagus pastinya tuh. Bisa kalian lihat tuh awannya, wih gila, gue terpesona banget loh sama awannya ini, benar-benar luar biasa teman-teman, bagus banget. Nah, kita coba naik itu villanya di atas itu tuh. Kita tes dulu ini apakah kita berhasil atau enggak gitu ya kan, naik ke atas. Itu di bawah itu ada kayak, aduh, ada kayak pelabuhan gitu loh. Kemarin kita udah review kapal di pelabuhan situ teman-teman. Oke, kita coba ke sana dulu, ke atas dulu ya kan, nanti aja kita turunnya. Oh, turunnya lewat mana ya? Oh, turunnya lewat sini juga, cuman oh ini bisa yang dekat ya kalau turun tuh, langsung ke jembatan itu, cuman kalau naik sih nggak bakal sanggup.
Oh my god, ini grafiknya. Yah, yakin nih nggak kayak buset kan? Wah, shit, parah loh. Grafiknya bagus banget temen nih. Wih, gue terpesona banget sih sama grafiknya ini. Tuh, asapnya ngebul lagi, ini buat polusi aja loh. Di bagusnya pemandangan begini, si bus ini datang ngebawa polusi gitu kan. Aduh, wah, cantik kan, cantik banget. Coba kita main dari dashboard ya, kita putar. Tuh kan, pohonnya dia nggak terlalu lebat, jadi enak menurut gue ya. Tapi tergantung sih kalian nilainya gimana teman-teman. Menurut gue sih bagus ya kan, awannya dianya cocok lah sama si grafik ini tuh, dia enak banget cuy. Aduh nyangkut nih. Aduh nyangkut kah? Ya nyangkut teman-teman. Ya sayang banget nyangkut ya. Waduh, oh bisa-bisa. Aduh. Emang soalnya nih, oh iya bannya nyangkut gitu ya. Wow sampai ngebul banget nih, nggak bisa nih. Oke, gimana nih, nyangkut dong, kita derek aja lah ya. Nah jadi kita ini udah ini ya, udah apa namanya, udah keluar lah. Kita udah berhasil ngederek dan kita coba memutar balik dulu lah. Oke, tadi langsung di derek itu munculnya keluarnya di sini ya. Tuh. Kita sesuaikan dulu. Oke, semoga kita nggak nyangkut lagi teman-teman. Shit, awas-awas, perhatikan spion. Oke, aman ya, spion aman, nggak nabrak. Nah, gila, skill gue mundur masih bagus banget ya. Padahal ini kendaraan panjang tanpa kondektor. Tuh, spionnya teman-teman, awannya cantik banget, parah loh. Gila, grafik awannya nih luar biasa menurut gue ya. Perpaduannya itu cantik, tepat banget cuy. Gimana menurut kalian, suka nggak gitu? Wih, pasti suka lah kan, sama grafik kayak gini nggak mungkin nggak suka gitu loh. Wih, nah kita jalan tipis-tipis dulu. Nah nanti kalau kalian mau kita sharein deh OBB-nya supaya kalian nggak perlu masang-masang ribet. Nah tapi BTW untuk dibilang ribet sih nggak ya kan, karena tutorial pemasangannya udah pernah gue buatin, linknya di deskripsi kalau kalian mau masang mod OBB ini ya kan. Wih deh, muter cantik banget. Oke, kita jalan lagi, kita lihat-lihat teman-teman. Wih, mantap. Gaskan tipis-tipis, Pak. Oke, ini kita jalan lagi. Mantap banget loh. Pakai di dashboard, di luar, semuanya tetap bagus banget si grafik ini tuh. Gila, kayak gak main buset kan? Parah grafiknya. Bener-bener rombak abis. Betul, gue mainnya di Android ya teman-teman. Tapi memang grafiknya sebagus ini. Mungkin banyak yang ngira, bang gak di Android. Ini di Android teman-teman. Wih, gila. Aduh, macet lagi. Oke, naik ke atas dikit. Semoga bisa agak tinggi sih. Aduh. Nah, jadi begini teman-teman untuk gameplaynya. Nanti yang mau langsung aja download linknya di deskripsi. Thank you semuanya yang nonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.